dikasih aku asatoh. Tapi asatidah di sini luar biasa. Asatidah di sini luar biasa. Habib teringat ucapan Al-Habib Salim As-Satiri, beliau mengatakan, "Man kasra kalamuhu kasra aqluhu wa surbuhu. Wa man kasra aqluhu wa surbuhu kasra naumuhu. Waman kasra naumuhu ghallat ibadatuhu." Fahaula fannar aula bihi. Kata beliau, yang banyak omong itu biasanya makannya kencang, minumnya banyak. Kalau sudah makan sama minumnya banyak, tidurnya juga banyak. Kalau sudah tidurnya banyak, kata Habib Salim, ibadahnya pasti dikit. Kalau sudah ibadahnya dikit, bagaimana dia suka dengan ilmu? Bagaimana dia akan memahami ilmunya Nabi Muhammad SAW? Tapi kita, walaupun hujan, enggak dikasih wadah. Ente dapat wadah, Habibnya kadang ada. Habib pulang ngaplomu, mana wadah kopi juga kadang. Padahal waktu Habib mondo itu, al-julus bila gahwa, as-su'al bila jawab. Duduk enggak ada kopinya, seakan-akan kalau kita ditanya itu enggak ada jawabannya, galau. Tapi enggak apa-apa, ustaznya hebat, luar biasa. Al-lisan mambaul harbi. Mulut itu sumber perkelahian. Kalau dari tadi kita senggol-senggolan gerak tangan, pulangnya gembira senang. Kalau kita datang ke dendutan, gerak-geri, goyang-goyang, pulangnya bisa pacaran, bisa dapat jodoh. Tapi kalau mulutnya senggolan, bisa berbunuhan, bisa berkelahi. Maka dikatakan dalam kaidah usul, as-sukut dahulun. Diam itu emas, indah. Makanya dikatakan, kalian yang nyangkul, kalian yang cari duit, kalian yang menoreh apa, getah, itu ibadah semuanya kalau niatkan dengan baik. Maka dikatakan annal ibadata asratu adzain. Ibadah itu ada 10 juz. Tis'atun minha fil ma'isah. Fawahidatun fil ibadah. 9 juz itu ibadah itu berada dalam kehidupan pian. Ada yang seperti ibu-ibu depan.